Psst, psst. Kalau spray direct ke ketiak, okey tak? Salam, saya Osman Shee. Welcome back to my channel. We talk about perfumes all day, all night, every day, every night. Aha. Yalah, kalau udah aku pakai topi sebegini, maksudnya ini adalah kelas perfume 101. Topik hari ini kita nak bersembang pasal bagaimana ataupun berapa banyak spray perfume yang patut kita spray. Sebab ada orang beritahu aku, kita patut spray 3 kali. Ada yang beritahu 5 kali, ada yang beritahu 10 kali. Ada yang cakap spray kat kulit, ada yang cakap spray kat baju. Macam-macam yang aku dengar. Jadi sekarang ni, mana satu yang betulnya? Sebelum aku nak mulakan, aku nak bagi tahu dulu lah. Tiada pun apa-apa law ke ataupun regulation ke ataupun macam apa official standard ke yang memberitahu okay, hang kena spray 5 kali, hang kena spray 10 kali. Tiada. Ini perfume hang. Bagi aku macam ikut hang lah nak buat apa pun. Tapi hari ni jangan risau, aku akan tunjukkan macam mana orang-orang yang famous di dalam industri perfume ni mereka bagi tahu macam mana untuk spray perfume dan berapa banyak. Ada 3 orang dan 1 brand. Mungkin lepas ni, lepas hang tengok video ni, hang boleh dapat inspirasi untuk follow mana satu ataupun mungkin ada cara demo tu yang sebenarnya hang pun ikut sama. Kalau macam aku punya cara paling unorthodox, nanti aku bagi tahu kat hujung video, okey? Alright, mari kita mulakan. Yang pertamanya semestinya adalah reviewer tersoho dunia lah, iaitu Jeremy Fragrance. Dia menggelarkan dia punya spray ni adalah one spray routine and a total of 5 sprays. Aku macam one spray routine, a total of 5 sprays. Benda ni. Okey, ni aku beritahu eh. Oh, dan dia punya suggestion ni adalah untuk lelaki sahaja. Yang perempuan lepasnya, okey? Jadi dia kerap kali ulang yang kita wajib spray di first bahagian belakang telinga-telinga. Kiri dan kanan satu spray, satu spray. Lepas tu dia juga suggest spray di ni, dekat-dekat dengan collar. Dia bukan kat leher tau, kat collar. Aku beritahu kenapa. Kat collar pun 1, 2 dan satu lagi spray di bahagian tengkuk belakang. So total of 1, 2, 3, 4, 5. Itulah rutin one spray dia. Jadi untuk alasan dia kenapa kita kena spray kat belakang telinga ni kan, kalau macam Mak Saleh kan, kalau dia memang berjumpa kan, dia akan kucup kiri kanan kan. Kalau macam kita Islam, tak adalah kucup strangers. Tapi kita kalau jumpa mak kita ke atau kawan baik kita ke apa, kita akan macam laga pipi. So bila dia laga tu, dia punya bau tu, contohlah ini. Susahnya ini orang yang nak cium, so nampak dia paling dekat dengan kita punya telinga belakang. So orang yang cium tu macam oh, smells good lah. Macam tu lah lebih kurang. Ataupun orang tu akan rasa macam oh, sedap lah dia ni. Macam tu. Dan alasan dia pula untuk di collar di collar yang berdekatan dengan leher. Kenapa dia tak suggest di leher? Sebab untuk laki, kalau jenis yang berjambang ataupun jenis shave lah senang cerita, kan kadang-kadang tu ada luka, ada yang berdarah. So perfume kita ni ada alkohol. Hang cuba try, hang lukakan sikit leher hang, lepas tu hang spray perfume tengok baby. Oi, menangis, tak boleh. So tu alasan dia untuk yang spray di bahagian collar lah. Dan kenapa dia cakap spray di belakang leher adalah sebab nak meninggalkan scent trail. So bila hang berjalan, orang belakang macam siapa ni, siapa ni? Siapa ni, siapa ni? Siapa ni, siapa ni? Itulah maksud dia. Contoh kedua ni pula adalah untuk wanita. Ini daripada Demi Rolling. Dia pula first dia beritahu depends on fragrance. Dia beritahu kalau dia pakai perfume yang kuat seperti Old Satin Mood ni, dia akan spray 4 ke 5 sahaja. Tapi kalau dia pakai perfume yang agak lighter dan fresh, sebagai contoh Jo Malone, English Pear and Freesia, dia akan extra spray 8 atau 10. Okay, Demi Rolling ni pula suggest untuk hang spray first di tengah leher. Sorry lah, aku punya jambang panjang sangat. Tapi di kawasan sini lah, di tengah leher yang pertama, satu. Lepas tu di cleavage, dua. Lepas tu spray juga di telinga kiri dan kanan. Dia juga bagi tips masa spray tu biar kena rambut sikit. Dan yang keempat adalah di wrist kiri kanan. Dan yang terakhir, yang ini aku macam pelik sikit tapi macam seronok dengar. Dia cakap spray di dalam elbow. Elbow apa, siku. Ni siku, bukan spray sini tau. Spray di dalam dia. Kita punya pelipat ni, spray kat situ. Dia ada bagi tip juga tau untuk yang perempuan, spray terus ke rambut. Spray je banyak-banyak ataupun hang spray ke sikat, lepas tu hang sikat lah rambut hang lah, macam tu. Aku tak tahu lah sama ada cadangan si Demi ni sesuai ke idak untuk perempuan bertudung. Kepada perempuan yang bertudung, pernah ke hampa spray direct terus ke rambut lepas tu pakai tudung? Dia tak ada macam bau masam-masam ke? Cuba komen sikit. Alright, contoh ketiga adalah daripada brand Jo Malone. Dia punya suggestion ni aku bukanlah nak cakap tak logik. Dia okey je, tapi aku rasa macam dia nak kita cepat-cepat habiskan perfume macam tu lah.
Yang pertamanya, Dekma suggest untuk hang spray je daripada atas sampai ke bawah, daripada posisi belakang tu, bukan depan. Hang spray daripada atas sampai bawah, spray je banyak-banyak. Ha, itu dia punya suggestion. Aku boleh agak macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, at least 10 ke, at least 12 ke 15. Ha, nak spray pada rambut kepala atas, spray sampai bawah. Dan suggestion Dekma yang kedua adalah spray di bahagian sini dan jangan rub. Dia lightly pat. Pat ni bukan gosok, lightly pat ni tekan lah. Dia macam tekan 1, 2, that's it. Hey, orang yang terakhir adalah Roger Dove. Firstly, dia ada bagi tahu dia paling tak faham orang yang spray macam macam tu. Bukan spray ke darat, dia macam spray ke depan, lepas tu hang ke depan macam tu tau. Sebab kalau buat macam tu, hang dah spray ke udara. So macam cepat gila untuk perfume tu evaporate dengan lebih pantas lah. Jadinya macam apa yang melekat ke hang lepas hang spray, lepas tu hang ke depan, tu hanyalah nipis-nipis sikit saja. Dia juga cerita kalau hang spray kat mana-mana, jangan gosok, jangan rap. Aku pasang tu benda lah. Aku boleh cakap ke semua orang yang aku tengok kat YouTube, bila suggest jangan cakap, cakap jangan rub ataupun gosok perfume. Ada banyak sebenarnya pantang larang dalam perfume ni. Ha, rasa kalau aku buat video untuk topik ni okey tak? Kalau nak tolong komen kat bawah please. Okey, bersambung. Roger Dove juga suggest untuk kita spray ke bahagian wrist. Apa alasan adalah sebab bila kita bercakap, kita bergerak. Dia macam ni tau, dia tunjuk contoh dia. Bila kita bercakap, tangan kita bergerak macam tu. So benda tu akan terikut sekali lah, bau tu naik. Macam orang kat depan kita bergerak macam tu. Tapi bagi aku, benda ni sesuai lah kalau orang tu jenis bercakap menggunakan tangan. Macam aku, kalau aku bercakap, aku menggunakan tangan. So mungkin bagi aku sesuai lah. Kalau orang tu jenis bercakap, kalau macam hang jenis bercakap, tangan taklah bergerak sangat, tangan bawah ataupun kalau gerak-gerak sikit, ataupun mungkin hang pakai sweater ke apa tu pun long sleeve, aku tak tahulah, ini pendapat peribadi aku. Aku rasa macam tak sesuai untuk kita spray kat ni lah, wrist lah. Okay, berbeza dengan orang lain, dia tak suggest untuk kita spray kat belakang telinga. Dia suggest untuk kita spray di collarbone. Aku malas nak buka baju, tapi hampa tahulah ni, collarbone ada tulang kat sini. Kenapa? Alasannya sama sahaja dengan alasan Jeremy dengan Demi yang spray kat sini. So bila orang cium kiri kanan ada bau kan, the same thing happen bila kita spray kat sini. Aku tertarik dengan satu terms yang dia guna ni, jangan spray di forbidden triangle. Macam tu. Kat mana forbidden triangle tu? Di sini. Daripada sini sampailah sini, sampailah cleavage. So kawasan sini lah, leher sampai sini, 3. Itu forbidden triangle. Jadi Roger bagi tahu kenapa jangan spray di forbidden triangle. Sebab di sinilah kawasan kulit kita nipis lah. Lepas tu tidak ada apa-apa protection. Aku tak apa faham sangat, tapi aku faham nipis lah. Jadi kalau kita selalu spray di situ, alkohol dalam perfume ni lama kelamaan akan merosakkan kulit lah. Sekarang ni mungkin hang tak nampak apa-apa, mungkin nampak masih mulus tulus. Hang tunggu dah tua, benda tu hang spray setiap hari, hang boleh nampak lah kesan dia bila di hari tua. Okay, lastly dia juga suggest, ini aku tak pernah buat tapi macam nak try lah. Dia suggest kalau macam ada special occasion, dinner ke date ke, kira senang cerita yang special sahaja, spray di belakang lutut. Kan lutut di belakang dia. Dan juga spray di apa ni, buku lali. Buku lali apa lah, Inggeris dah aku lupa. Tapi di buku lali di belakang juga. Jadi apa alasan Roger untuk kita spray di bahagian itu adalah ini sebagai gesture ataupun buatkan kita feel yang okay, kalau aku spray di bahagian sini, ini maksudnya benda ni special. Apa yang kita nak pergi itu adalah special. So kita senang teringat. Aku faham apa yang cuba disampaikan oleh Roger. Dia buatkan kita feeling rasa lain lah. Cumanya sebab aku tak pernah try, jadi aku tak tahulah apa rasanya. Ataupun mungkin hang pernah try ke. Kalau yang tak pernah try, moh kita cuba ya. Baik, jadi itu sajalah. Aku tengok reviewer lain ke ataupun perfumer pun akan suggest benda yang lebih kurang sama. Dia takkan lari. Kalau hang tanya aku, first thing yang aku kena tahu, aku nak ke mana. Pergi dating ke, casual ke, lepak mamak ke. So bila aku dah tahu nak ke mana, aku akan pilih perfume mana yang sesuai. So daripada situ aku tahulah perfume ni kuat ke tidak. So kalau perfume tu tidak kuat, selalunya aku akan spray 10 ke 15. Ataupun perfume tu murah, aku akan bedal lebih lagi lah. Tapi kalau perfume tu memang baunya kuat, tak kisahlah murah ke mahal, selalunya aku tak lari lah. Aku akan spray 5 ke 6 saja. Jadi kat mana aku spray, first thing aku memang tak akan spray kat leher. Sebab satunya aku punya leher, kawasan leher aku ni dari depan sampai belakang sensitif. Aku kalau spray perfume je, confirm aku pedih.
Tak kisahlah perfume niche ke, perfume designer ke, perfume yang mahal ke, perfume yang murah ke, tak kisah. Aku mesti akan pedih. Hanya ada beberapa perfume sahaja yang boleh aku spray direct ke aku punya leher tanpa rasa pedih. Ini bukan masa panas tu biasa tau, rasa alkohol lah, sebab itu alkohol lah. Tapi ni rasa pedih, memang macam, wuih sakit gila. Memang leher aku sensitif lah, sebab tu aku tak spray ke leher. Jadi cara aku ni macam unorthodox sikit lah. Aku akan spray di tangan dan aku akan gosokkan di leher sedikit. Dan aku akan lebihkan di bahagian belakang telinga. Dan selebihnya, aku akan spray di bahagian dalam belakang baju dan sedikit di bahagian depan baju. Sebab aku ni jenis cepat peluh. Jadi haba belakang badan paling cepat naik, paling cepat pergi. Tang tu bila haba peluh, haba dah naik, time tu naik bau sedap gila. Baik, aku harap hang dah tahulah bagaimana dan banyak mana untuk hang spray perfume. Mungkin lepas ni hang boleh ikut cara demo tu, ataupun mungkin hang sendiri boleh eksperimen ikut cara hang sendirilah. So guys, I hope you enjoy this video. If you do, please subscribe if you haven't already. And please give this video a thumbs up. Acik. Sharekan juga di ruang komen berapa banyak hang spray dan di mana hang spray. I will do more perfume reviews as well as tips on how to spray perfume. Differences between a real and a fake perfume. Basically, kesemualah tentang wangian. Terima kasih and as always. So we'll see you in the next video. Salam.